Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, pun kabari, alhamdulillah mungkin saya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum menonton video saya, terima kasih untuk kalian semua yang telah setia menonton video saya. Semoga kalian semua sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan sukses selalu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini, semalam itu kan saya WhatsApp majikan saya ya, kalau bos sayurannya habis. Dan pagi ini di kesempatan video kali ini, alhamdulillah beliau langsung beli. Jadi untuk persediaan stok makanan atau bahan pangan sayuran kali ini opae. Nah mungkin ada yang berbeda atau podo-podo seperti yang kemarin teman-teman ya. Ya udah, monggo ikuti keseruan video kali ini. Ya alhamdulillah rezeki di hari inilah, intinya ngono teman-teman ya. Oke. Nah ini juga alhamdulillah ya teman-teman, daun pisangnya itu mulai lebat atau tumbuh lagi. Nah seperti ini. Ya mungkin nanti kapan-kapan tak pengen bikin sesuatu dengan daun pisang ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ternyata sudah datang teman-teman ya. Bismillah. Nah, ini teman-teman. Ada tahu, ini menu wajib ini. 3 kali atau 4 kali belanja ada ini terus teman-teman. Terus ada tiga tray telur, dan ini 2 box sayuran, dan ini isinya apa saja. Ini masih di segel ya, di plastik teman-teman ya. Ini saya mau pindahkan dulu. Nah teman-teman, ini ada ini ya, ini ada serupnya. Untuk belanjaan kali ini habisnya sekitar 500 dolar Hong Kong. Nah seperti ini ya. Jadi majikan saya setiap belanja untuk sayuran itu ya kisaran antara 500 sampai 1000 dolar Hong Kong, itu bervariasi teman-teman, tergantung isinya dan banyaknya sayuran. Tapi itu beberapa hari atau beberapa kali ini ya sekitar 500 lebih lah teman-teman. Jadi 2 box seperti ini ya. Jadi isinya apa saja nanti dilanjut saja nanti malam ya, soalnya saya mau nguli dulu alias kerja. Jadi intinya jangan lupa bersyukur, alhamdulillah saya pribadi di sini mendapatkan ya majikan yang benar-benar baik, benar-benar peduli, benar-benar iya pokoknya intinya baiklah teman-teman ya, dari segi opoai itu kalau menurut saya pribadi. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sudah malam ya, ini sudah waktunya saya santai dan saya mau mereview atau meng-unboxing belanjaan dari majikan saya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk kotak yang pertama ini ada wortel teman-teman ya. Nah seperti ini ya, ada wortel. Terus lombok alias cabai teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah 3 kali atau
4 kali belanja majikan saya beli lombok. Mungkin beliau itu tahu kalau saya seneng pedes ya teman-teman. Nah, terus ada ini teman-teman. Ini ada timun, timun Jepang ya. Jadi timun Jepang itu modelnya seperti ini ya. Lebih kasar untuk kulit luarnya. Nah, terus ada sayur ini teman-teman. Nah, ini sayur hijau ya, hijau-hijauan. Ini saya malah jujur teman-teman, nggak ngerti ya sayur apa. Tapi sudah 3 kali atau 4 kali juga mungkin saya beli sayur ini. Tak dodoi ya, seperti ini lah. Nah, sayur ini seperti ini teman-teman. Mungkin mbak-mbak E yang bekerja di Hong Kong ngerti ya, bisa komen di bawah. Ini kalau dimasak mantep teman-teman. Balik nenteh. Terus ada ini teman-teman. Ada sayur kobis ya, kobis tapi yang halus seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan ini ada bawang putih. Ini bawang putih ya. Dan habis. Di kotak yang pertama isinya ada wortel, terus timun, ada lombok, cabai, dan sayur hijau tadi, dan kobis. Dan ini kita lanjut ke kotak yang kedua teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, majikan saya beli ini ya. Kok beli capar? Ini yang pertama kali majikan saya beli capar teman-teman. Buh, ora ngerti aku iki karepe kon masak apa. Tapi ini baru yang pertama kali. Coba ini teman-teman ya. Ini sayur cikwa atau apa ini teman-teman. Kalau cikwa itu kan setahu saya yang ada bulunya, tapi ini halus teman-teman, seperti ini ya. Apa bligo? Ya itu lah bligo teman-teman. Mbak-mbak sing ngerti jenengnya apa bisa komen di bawah ya. Nah ini teman-teman, ini ada pare atau fukwa. Nah seperti ini juga sayur favorit saya di sini teman-teman. Nah, pari. Terus ada ini teman-teman. Ada vanbi atau tomat ya. Nah, ini cocok sekali untuk bikin sambal tomat, sambal terasi, sambal mentah, sambal orek, semuanya mantep eh. Enggak teman-teman, sambal orek ya ora, jadi tomat teman-teman ya, cuma cabai sama bawang teman-teman. Ini ada tomat. Nah, terus ini teman-teman. Nah, ini baru namanya bligo. Bligo apa teman-teman? Apa labu siam? Itu labu siam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah nggak asing lagi nih di sini. Ini dieseng juga enak, dimasak santan juga enak. Nah, seperti ini. Habis teman-teman ya. Sentek. Nah, jadi untuk belanjaan hari ini ada tadi telur, terus tahu, ada capar, timun, lombok, terus kui apa? Kobis karo sama yang besar itu tadi ya, bigo atau apa itu. Terus ada wortel, ada pare, ada tomat, terus sayur hijau tadi ya. Terus ada ini, sayur ini, buh ini saya nggak tahu namanya ini teman-teman. Terus ada
tomat, terus bawang. Oke teman-teman ya, jadi alhamdulillah, jadi semua belanjaan ini tadi disponsori oleh majikan saya, dan saya juga nggak nuntut piye, maksudnya itu nggak ngomong bos tukono sayur iki, enggak teman-teman ya. Jadi setelah saya ngomong majikan kalau sayurnya habis, ya sudah wis, terserah beliau beli sayur-sayuran model opo teman-teman ya. Ini saya tinggal menerima, tinggal masak. Mantap kan? Oke teman-teman ya, terima kasih untuk video kali ini. Review belanjaan bulanan dari majikan saya. Yang intinya jangan lupa bersyukur, tetap semangat dalam bekerja. Insya Allah yang namanya majikan yang dulunya cerewet atau mungkin maafan ya, nanti insya Allah dengan berjalannya waktu, sementing kerja kita lah teman-teman ya, kalau di sini insya Allah nanti akan lebih baik lagi untuk perlakuan majikan kepada kita atau kepada pekerjanya teman-teman. Yaudah teman-teman ya, terima kasih. Cukup sekian, tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.